sangat brutal sekali. Sangat-sangat brutal sekali ada Alex Marquez mencoba untuk menggunakan gaya banteng kembali. Assalamualaikum, halo sahabat kepo, langsung saja tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya karena kita akan bermain game MotoGP di Kepo Sport Gaming, teman-teman. Jadi untuk kali ini kita akan tes performa dari Petronas SRT Valentino Rossi di tahun 2021. Semoga saja Valentino Rossi masih melanjutkan karirnya di MotoGP dengan Yamaha Petronas SRT. Karena Carlo Pena juga mengatakan kalau tidak ada alasan untuk Valentino Rossi pensiun karena dia masih mempunyai kualitas dan kemampuan yang luar biasa untuk membalap lagi di MotoGP 2021 bersama tim Petronas SRT. Semoga saja, teman-teman. Jadi kali ini kita coba Valentino Rossi di sirkuit Republik Ceko Automotodrome Brno, teman-teman. Jadi kita setting dulu. Untuk banyak kita memakai bansof karena keadaan cuaca yang mendung, teman-teman. Oke, here we go. Jadi seperti biasa, kita coba Valentino Rossi di start paling terakhir atau di grid paling terakhir di sirkuit Automotodrome Brno, teman-teman. Yang mana ini level ekstrim, teman-teman. Level ekstrim. Yang lain memakai ban hard. Aduh, gua memakai ban soft ya. Dan ini menjadi salah satu tantangan untuk Valentino Rossi dan menggunakan ban soft. Wow. Posisi pertama ada Dovizioso, kedua Alex Rins, dan ketiga Marc Marquez. Gua menggunakan stick Logitech ini, teman-teman ya. Jadi langsung saja Valentino Rossi di sirkuit Automotodrome Brno Republik Ceko, yang mana ini sirkuit anaknya, sirkuitnya Sultan Karel Abraham. Kita lihat kembali penampilan Valentino Rossi. Level ekstrim sangat mengerikan, teman-teman. Sangat brutal sekali untuk level ekstrim. Luar biasa Valentino Rossi. Kita gunakan gaya banteng lagi ya, gimana? Oke, sudah di posisi ke-14, luar biasa Valentino Rossi. Semua rider sangat mengerikan sekali ya untuk di level ekstrim. Oke, sudah di posisi ke-13, Valentino Rossi. Belakang kita ada Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha. Kita lihat kembali Valentino Rossi. Sangat brutal sekali. Sangat-sangat brutal sekali ada Alex Marquez mencoba untuk menggunakan gaya banteng kembali. Kita lihat kembali Valentino Rossi, jangan kasih kendor Vali. Oke, sudah di posisi ke-13. Sangat mampu, sangat gemilang sekali untuk penampilan dari Valentino Rossi. Luar biasa Valentino Rossi. Kita coba 3 lap saja, teman-teman. Mampukah Rossi? Ini masih ajang pembuktian Valentino Rossi ya di tim Petronas SRT, Yamaha Petronas SRT. Semoga saja Valentino Rossi melanjutkan karirnya dengan Petronas SRT di MotoGP 2021. Kita lihat kembali di sirkuit Automotodrome, yang mana ini sirkuitnya bapaknya si Karel Abraham, anak Sultan yang sangat luar biasa sekali. Kita lihat kembali Bagnaia di posisi ke-12, dilewati oleh Fabio Quartararo. Luar biasa. Masih di posisi ke-12, 13. Kita ini di level ekstrim. Jadi agak sedikit mengerikan sekali. Oke. Posisi pertama ada Marc Marquez, kedua ada Dovizioso, ketiga ada Carl Crutchlow di lap pertama. Memasuki lap yang kedua, Valentino Rossi. Ayo Vali, kita mencoba untuk masuk ke 10 besar dengan Petronas SRT. Valentino Rossi di cuaca yang mendung menggunakan ban soft, yang lain menggunakan ban medium dengan hard. Ini menjadi sebuah tantangan untuk Valentino Rossi. Luar biasa, sudah mendekat dengan Francesco Bagnaia, yang mana Francesco Bagnaia adalah si Pecco ya, anak murid Valentino Rossi yang setia. Terjadi kesalahan Pecco. Mampukah Rossi melewati Bagnaia? Luar biasa. Masih di posisi 12, 13. Valentino Rossi mencoba untuk melewati Pecco Bagnaia. Oke,
Untuk level ekstrim memang sangat-sangat mengerikan sekali ya untuk skill dari para riders MotoGP untuk game MotoGP 19 ini. Dan tak lama lagi akan rilis game MotoGP 2020 atau game MotoGP 20. Jadi teman-teman langsung di subscribe channel Kepo Sport Gaming untuk game MotoGP dan game-game lainnya. Oke, masih di posisi ke-12. Masih di posisi ke-13 Valentino Rossi. Mampukah memasuki 10 besar di Republik Ceko Automotodrome Brno? Oke. Sudah mulai mendekat. Kita coba 3 lap, ini lap yang terakhir. Kita coba melewati Francesco Bagnaia, luar biasa sedikit lagi. Valentino Rossi melewati, anak muridnya dilewati kembali. Oke, lap terakhir. Jangan main-main lagi, Vali. Jangan main-main lagi, Vali. Berarti udah beberapa rider kita lewati ya, kalau di posisi ke-13. Karena kita start di posisi paling terakhir. Luar biasa, kita lihat saja mampukah Valentino Rossi melewati Francesco Bagnaia. Sangat sulit sekali karena level ekstrim. Tapi kalau kita di posisi ke-5 atau start di posisi ke-5 pasti juara, gua yakin. Ini sudah nggak bisa lagi ya karena kita coba 3 lap. Oke. Kita di posisi ke-13 sudah oke untuk Valentino Rossi ya karena kita start paling terakhir dan level ekstrim. Mark Marquez di posisi pertama. Oke teman-teman, luar biasa juga untuk penampilan Valentino Rossi. Ada beberapa rider yang dia lewati. Ini salah satu bukti. Dan kita juga mengambil ban soft di sini. Sebenarnya bukan ban soft, ban medium dengan ban soft atau ban hard dengan ban medium teman-teman. Karena cuaca di Ceko ini memang kadang-kadang panas teman-teman ya, walaupun mendung di sini teman-teman. Jadi untuk Valentino Rossi untuk kualitasnya tidak luntur ya, masih luar biasa. Seperti pengamat MotoGP juga Carlo Penat mengatakan kalau Rossi tidak ada alasan untuk pensiun. Dia masih mempunyai kualitas yang mumpuni dan masih bisa melanjutkan karirnya MotoGP di 2021 teman-teman ya. Semoga saja Valentino Rossi di Petronas SRT memperkuat Yamaha kembali teman-teman dan tidak pensiun. Jadi terima kasih teman, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya yang paling sekali teman-teman, karena tombol lonceng itu membuat Mimin sangat bahagia sekali teman-teman. Jadi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riders and mechanics disappointment, they held very different expectations for this weekend. The best thing to do is move on from this poor result and concentrate on the next few races.